Hi, welcome back to my channel. Di video ini aku mau one brand makeup dengan menggunakan produk dari Emina. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya ya, karena aku akan selalu update video terbaru untuk kalian. Step pertama, aku pakai Emina Bare With Me Mineral Cushion yang kodenya 01 Light. Untuk kemasannya bagus, menarik dan simple. Untuk sponsnya imut karena warnanya cantik dan ukurannya juga agak kecil. Untuk aromanya juga sangat soft, hampir tidak tercium aroma sama sekali. Cushion ini memberikan tampilan akhir yang matte atau dewy matte finish, namun tetap lembab sehingga memberikan efek kulit sehat, segar dan natural, serta dapat menutup kekurangan di wajah seperti noda hitam dan bekas jerawat dengan baik. Dengan kandungan oil absorber yang baik, kulit tidak berminyak sepanjang hari, memberikan efek satu tingkat lebih cerah dengan perlindungan terhadap sinar UVA dan UVB, memiliki tekstur ringan dan tahan sepanjang hari. Cocok untuk dipakai sehari-hari dan khususnya kalian para remaja. Cushion ini juga tersedia dalam 4 warna lainnya, yaitu kode 01 Light, 02 Natural, 03 Caramel, dan 04 Mocha. Step selanjutnya, aku pakai Emina Cheek Lip Blush yang warnanya peach. Untuk ukurannya cukup mini, menarik, simple, dan travel friendly. Untuk aromanya juga soft. Untuk warnanya soft peach, teksturnya creamy to powdery, sehingga memberikan hasil warna blush yang matte dan tampak natural. Aku pakai di bagian pipi, ujung hidung, sekitaran dahi dan dagu, dan aku pakaikan juga sebagai eyeshadow. Emina Cheek Lip Blush ini juga ada warna pinknya ya. Step selanjutnya, aku pakai Emina Eyedew Pencil Eyeliner yang warnanya brown. Eyeliner pensil ini mudah diaplikasikan, tahan lama dan waterproof. Memiliki warna lembut yang memberikan efek natural sehingga cocok untuk digunakan sehari-hari, serta dapat dibaurkan juga menjadi eyeshadow. Aku pakai hanya di bagian ujung mata saja membentuk garis wing, lalu aku blend dengan brush agar hasilnya terlihat lebih menyatu dengan eyeshadow dan supaya hasilnya terlihat lebih natural. Eyeliner pensil ini memiliki 5 pilihan warna, yaitu navy, black, brown, reddish purple, baby blue, dan gold. Step selanjutnya, aku pakai Emina Squeeze Me Up Mascara. Untuk kemasannya menarik, simple, dan travel friendly. Untuk aromanya cukup strong, namun tidak mengganggu. Dilengkapi dengan brush yang mampu menjangkau ke bagian bulu mata terkecil, sehingga maskara ini mudah untuk digunakan. Maskara ini bagus, membuat tampilan bulu mata terlihat lebih lentik dan panjang, smudge proof dan waterproof, sehingga tidak mudah luntur dan mampu memberikan tampilan bulu mata yang cantik sepanjang hari. Aku pakai untuk di bagian bulu mata bawah juga ya. Step
Step selanjutnya, aku pakai Emina Squeeze Me Up Brow Cara yang kodenya 01 Woody. Untuk kemasannya menarik, simple, dan travel friendly. Aromanya soft dan sedikit sweet. Dilengkapi juga dengan aplikator atau brush yang kecil sehingga sangat mudah untuk diaplikasikan dan dapat menjangkau ke bagian ujung alis. Brow Cara ini bagus, mampu melapisi rambut alis secara merata, dapat memberikan tampilan alis yang lebih tebal dan rapi. Dilengkapi dengan beeswax dan candelilla wax untuk memberikan tekstur creamy sehingga mudah untuk diaplikasikan dan dibaurkan. Formulanya smudge proof dan water resistant. Untuk warna yang kode 01 Woody ini warnanya seperti coklat tua dan cukup pekat. Namun kalau kalian ingin warna yang seperti abu-abu, kalian bisa pilih yang kode satunya lagi, yaitu kode 02 Ashi. Step selanjutnya, aku pakai Emina Squeeze Me Up Lip Gloss yang kodenya 01 Surf and Slide. Untuk kemasannya simple, menarik, dan travel friendly. Untuk aplikatornya berbentuk flat atau pipi sehingga mudah untuk diaplikasikan dan wanginya sweet dan fresh. Warnanya pink membuat bibir dan wajah terlihat segar. Cocok untuk dipakai sehari-hari dan kalian para remaja. Untuk teksturnya creamy, terasa ringan, tidak terasa berminyak ataupun lengket. Sangat nyaman untuk dipakai sehari-hari. Memberikan hasil akhir yang glossy, namun bukan glittery. Membuat bibir terlihat lebih sehat dan fresh. Untuk review yang lebih detail, untuk semua warna Emina Squeeze Me Up Lip Gloss dan Lip Matte, kalian bisa langsung cek videonya di YouTube channel aku ya. Menurut aku, semua produk Emina ini bagus-bagus, sangat worth it untuk dicoba. Khususnya sangat cocok untuk kalian para remaja ataupun untuk kalian yang masih pemula yang baru mau belajar makeup. Karena untuk produk-produknya, kebanyakan warnanya soft, fresh, natural, dan teksturnya semua terasa ringan dan harganya juga terjangkau. Semoga kalian suka dengan hasil makeupnya ya, dan mudah juga untuk kalian coba. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian juga. Like, comment, subscribe. Thanks for watching.